50. And will that give Joshua the opportunities? That's better. And through the jab. Even just once, last time. The photo, Mike. Oh, over the top of the garden. Joshua in the kind of exchange in which Andy Ruiz. But he can't, he's taking right hands. The bell sounds and Franklin has made... It's been 2 years that you haven't had a move after being with Emmanuel all those years. This is the act, just... Pertandingan tunjukkan seberat antara Anthony Joshua versus Jermaine Franklin. Yaitu pada tanggal 1 April tahun 2013 lalu di 02 Arena di Greenwich di kota London, negara Inggris. Yaitu pertandingan yang dijuluki sebagai Fajar Baru. Anthony Joshua yang baru saja menderita dua kekalahannya secara berturut-turut dari Oleksandr Usyk. Pada pertandingan ini kembali mendapatkan jati dirinya dengan mengalahkan Jermaine Franklin lewat 12 ronde yang melelahkan. Di ronde pertama pertandingan ini Anthony Joshua yang bertarung di depan para supporternya sendiri terlihat lebih lambat, yaitu untuk mempelajari pergerakan dari Jermaine Franklin. Sedangkan Jermaine Franklin memulai pertarungan ini dengan agresi dan berhasil mendapatkan beberapa pukulannya yang melukai hidung Anthony Joshua di ronde pertama pertandingan ini. Di ronde kedua pertandingan ini Anthony Joshua mulai bermain lebih nyaman dan berhasil mendapatkan beberapa pukulannya yang mulai merepotkan Jermaine Franklin. Di ronde ketiga dan di ronde keempat pertandingan ini, persaingan kedua petinju hebat ini berlangsung cukup kompetitif dan Anthony Joshua mulai terlihat lebih memegang kendali dengan pukulan-pukulan jab dan strike yang dilepaskannya. Sedangkan Jermaine Franklin akan selalu berusaha untuk mengembalikan setiap pukulan yang dilepaskan oleh Anthony Joshua. At the beginning of this round. Nice. That's a jab to Joshua again, just shy of the target. Brilliant action at the end of the ronde kelima. Anthony Joshua mulai menjaga jarak untuk melepaskan pukulan-pukulan jabnya. Menjadi pertengahan ronde kelima ini Jermaine Franklin mulai terlihat kesulitan untuk melayangkan pukulannya dan mengatasi jangkauan panjang dari Anthony Joshua. Ronde ketujuh, Anthony Joshua yang berhasil menjaga jaraknya dengan baik berhasil mendominasi Jermaine Franklin yang selalu tampil lincah dan agresif. Di ronde ketujuh pertandingan ini, di ronde kedelapan dan di ronde kesembilan pertandingan ini, kedua petinju mulai pasif dalam melepaskan pukulan-pukulannya dan mulai terlihat lebih banyak melakukan celing. Joshua comfortably ahead to get Messi, and so Marcus McDonald decided to step in. Double the left hand. Small start to the round. This is brilliant from Joshua. Good right hand from Franklin. Same type of power. Brand authority. Looking for the hook. Small start to the round. This is brilliant from Joshua.
Second time around against Alexander Usyk. Right in their fight for the British title way back in 2015. Di ronde ke-10, pertarungan jarak dekat dengan Chilin masih terus terjadi pada ronde ke-10 pertandingan ini. Namun di pertengahan ronde ini, Jermaine Franklin berhasil mendapatkan pukulan telak ke wajah Anthony Joshua, yang kemudian dibalas oleh Anthony Joshua dengan uppercut dan hook kanan yang mendarat telak ke wajah Jermaine Franklin. Yes, for those many critics who will be lining up. This is... Franklin's still ambitious. Good uppercut on the inside. Good exchange. Joshua came back with a big uppercut. Oh, big one. He has to pick up the momentum. Over the top of the guard of Joshua in the kind of exchange in which Andy Ruiz... Final! Di ronde ke-12 pertandingan ini, kedua petinju bertarung dengan lebih agresif, dan Jermaine Franklin terlihat selalu berusaha untuk melakukan serangannya, namun Anthony Joshua yang selalu berhasil untuk memukul wajahnya. Dan setelah berakhir ronde ke-12 pertandingan ini dibunyikan tanda pertarungan telah usai. Tangan jahil Anthony Joshua yang mencolek kepala Jermaine Franklin sempat mengakibatkan keributan kecil dan adu mulut di antara kedua petinju. Namun setelah penghitungan poin pada pertandingan ini diumumkan, Anthony Joshua berhasil memenangkan pertandingan ini dengan keputusan bulat, di mana ketiga hakim juri memberikan kemenangan kepada Anthony Joshua. Escalated it. But not only for that, these men fought a good fight, a good fight.